Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada pendengar radio Hijau FM dan juga kepada semua pendengar-pendengar warga cyber yang lain dengan radio-radio yang bekerjasama dengan apa ni Hijau FM. Kita mulakan bicara harakah pada sesi ini, pada kali ini dengan sama-sama membaca umul kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya mengizinkan bicara harakah dimulakan sekali lagi setelah sekian lama berehat dan selepas pada Kongres Rakyat yang terdahulu mungkin kurang lebih hampir 2 tahun dah, dan sempena dengan apa ni himpunan 355 yang akan diadakan pada hari 18 bulan Februari nanti. Harakah yang dilantik sebagai media rasmi kepada salah satu media rasmi kepada sekretariat himpunan 355 ini akan menganjurkan beberapa siri bicara harakah yang akan diadakan bermula pada hari ini 2 hari bulan Februari dan pada hari Khamis yang akan datang pada 9 hari bulan Februari dan seterusnya pada 16 hari bulan Februari. Jadi pada kali ini kita menyebut 2 orang ahli panel, iaitu Tuan Haji Aminuddin Yahya, Pengerusi Sekretariat Umat yang juga apa ni NGO Pembela Islam dan juga Timbalan Presiden ISMA. Juga seorang lagi yang tidak asing lagi, Dr. Balachandran Gopakrishnan, Timbalan Pengerusi 2 Kongres Rakyat dan juga Ketua Penerangan di HPP. Selamat datang ke studio. Dan juga pada majlis pembukaan pada hari ini, apa ni, bicara harakah berbesar hati menjemput pengarah urusan harakah Dr. Rosli Yaakob untuk memberikan kata-kata aluan dan merasmikan program bicara harakah yang akan dimulakan sebentar lagi. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Doktor. Halo. Ah, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tamanya saya ucapkan terima kasih di atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan pada program kita pada petang ini, terutamanya kepada 2 ahli panel kita yang sengaja kita jemput untuk membicarakan tajuk yang ada di hadapan kita, iaitu himpunan RUU 355 Syariah di Perkasa Rakyat Sejahtera. Ini tajuk hari ini, kita ada 2 panel hari ini dan iaitu yang berbahagia Dr. Balachandran, sahabat saya yang saya telah kenal lama, yang merupakan Timbalan Pengerusi 2 Kongres Rakyat. Beliau juga adalah Pengerusi Dewan Himpunan Penyokong PAS Pusat. Ahli panel yang kedua ialah Saudara Aminuddin Yahya, Pengerusi Gabungan Pembela Islam dan merangkap naib pengerusi Timbalan Presiden ISMA. Saya dengan ISMA ni tak asing lah kerana menantu saya ada dalam ISMA, anak saya ada dalam ISMA. Tapi bila di meja makan tu bergaduh selalulah, you know?
Bergaduh hujah lah. Tapi kita sama-sama memperjuangkan Islam, insyaAllah. Itu apa, frasa persatuan kita lah, you know. Ini adalah program yang merupakan penerusan dari program Bicara Harakah. Untuk beberapa ketika program Bicara Harakah ni terhenti lah, bukan kerana kita nak berhentikan begitu saja, tapi ada alasan-alasan tertentu lah. Saya bersyukur ya, kita dapat hidupkan semula program Bicara Harakah ni, dan insyaAllah mulai daripada program yang kita mulakan hari ni, bersempena dengan tahun baru 2007 ni, saya bagi tahulah ya, program ini akan kita teruskan ya, dan kita akan jemput ahli-ahli panel daripada kalangan cendawan kita, aktivis parti kita, untuk membicarakan di ruang yang kita berikan ini, Harakah berikan ini, perkara-perkara yang penting kepada Malaysia dan kepada negara kita, insyaAllah ya. Itu harapan kita lah ya. Satu. Yang kedua, kita memang alu-alukanlah kehadiran media ya, yang lain, supaya kita boleh berkongsi maklumat dan kita boleh sebarkan maklumat kepada seluruh negara mengenai perkara-perkara yang kita perbahaskan, bincangkan di apa, program Bicara Harakah inilah ya. Dan yang ketiga ya, saya ingin mengatakan bahawa himpunan 355 ini adalah satu himpunan yang besar, yang himpunan sendiri akan merupakan satu himpunan yang besar, makna dia kepada PAS besar, makna dia kepada rakyat Malaysia adalah besar ya, kerana kita ingin mengajak seluruh rakyat Malaysia, tak kira bangsa lah ya, untuk sama-sama mencuba syariah Islam, hukum Islam, tengok dulu. Kerana hukum Islam ini telah terbukti dalam sejarah pemerintahan Islam di Turki, Abbasiyah, sebelum tu Umayyah, ya, Uthman, semuanya mengamalkan syariah Islam dan mereka berjaya membendung jenayah ya. Dan sejarah merakamkan bahawa kadar jenayah di jajahan-jajahan yang di bawah pemerintahan yang mengamalkan syariah itu memang rendah, memang rendah. Ini diakui di seluruh dunia. Jadi marilah kita ajak, saya ambil kesempatan ini akhirnya untuk mengajak seluruh rakyat Malaysia menyokong RU355 ini, RUU355 ini, dan saya mengajak para pengamal media untuk sama-sama mengambil peranan untuk meruar-ruarkan usaha kita untuk mengentengahkan perundangan Islam ini kepada seluruh masyarakat Malaysia. Itulah yang dapat saya sebut dalam kesempatan ini, dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya rasmikanlah Bicara Harakah kita pada hari ini di atas tajuk yang telah saya sebutkan tadi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersiaran, insyaAllah. Terima kasih pada Dr. Rosli Yaakob, pengarah urusan Harakah. Beliau mempunyai program yang lain dan terpaksa meninggalkan majlis, dan kita akan teruskan apa ni, program Bicara Harakah pada petang ini dengan semua yang tu boleh dengar di Hijau FM. Nak dengar Hijau FM ni mudah saja. Sama ada masuk laman web apa ni, www.hijau.fm, atau pergi ke TuneIn Radio, search Hijau FM dan download aplikasi itu, dan semua boleh dengar apa ni, ataupun pergi ke Android Play Store, search apa ni, download Hijau FM. Dan siaran ini disiarkan secara langsung oleh Hijau FM, salah satu daripada apa ni, media rasmi Sekretariat Himpunan 355.
Jadi saya nak mulakan dengan apa ni, Tuan Haji Aminuddin dulu. Beliau merupakan seorang aktivis NGO yang agak lama dan juga pengerusi pada Sekretariat Umat, salah satu daripada penganjur rasmi apa ni Sekretariat Himpunan 355 ini. Dan ada banyak lagi NGO-NGO lain yang jadi penganjur kepada Himpunan 355 ini. Jadi saya dapati ataupun kita dapati masih ramai lagi, terutamanya di kalangan orang Melayu itu sendiri, masih sangsi dan tidak faham mengenai pindaan Akta 355 ini. Ada yang kata Akta Hudud, ada yang kata ianya hanyalah apa ni nak pertingkatkan apa ni mahkamah syariah, dan bermacam-macam lagi yang ada dalam, sama ada kita baca dalam Facebook dan sebagainya, macam-macam ada. Jadi apakah sebenarnya RUU 355 ini dan mengapakah NGO mengadakan himpunan himpunan apa ni 355 ini pada 18 Februari nanti? Boleh apa ni Tuan Haji Aminuddin jelaskan kepada warga pendengar sekalian. Okay, auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Terima kasih pengerusi, rakan panel saya Dr. Bala dan juga tuan-tuan yang hadir pada petang ini. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih pada pihak penganjur kerana telah menyebut saya selaku pengerusi Sekretariat Umat dan juga timbalan Presiden ISMA untuk sama-sama membicarakan tentang isu yang hangat diperkatakan sejak daripada bulan 5 apabila usul ini dikemukakan oleh YB Marang sehinggalah kepada hari ini, dan dia akan berlangsung insya-Allah sehinggalah pada parlimen yang akan datang pada bulan Mac 2017. Baik, mengenai soalan ini, apakah usul ini, maksud usul ini dan apa sebenarnya yang terkandung di dalam usul yang dipanggil rang undang-undang 355 ataupun dipanggil ringkasnya RUU 355. Saya rasa dalam masa yang begitu singkat ini saya tidak akan pergi terlalu teknikal, tetapi saya pergi umum supaya senang untuk difahami oleh masyarakat di luar sana. Sebab kalau teknikal itu begitu agak complicated sikit. Secara umumnya isu rang undang-undang 355 ini ialah isu undang-undang Mahkamah Syariah berkaitan dengan jenayah yang telah ditubuhkan pada 1965 dan dipinda pada tahun 1984, dan ini merupakan cadangan usul untuk pindaan kali kedua. Kali kedua, dia bukan kali pertama, kali kedua. Bermakna bahawa bila saya katakan kali kedua, pindaan pertama dulu telah berjalan dengan begitu baik, mendapat sokongan semua orang yang Islam, yang bukan Islam dan sebagainya. Parlimen telah luluskan begitu mudah. Tetapi kali ini nampak agak menjadi satu polemik politik yang hingga hari ini menyebabkan ramai orang yang keliru, seolah-olah perkara ini perkara baru, seolah-olah perkara ini bertentangan dengan perlembagaan dan sebagainya. Sebenarnya kalaulah perkara ini bertentangan dengan perlembagaan, maka sudah tentu pindaan yang pertama dulu sudah tidak dapat diluluskan. So itu nokta yang penting, penting sebab banyak orang diwawarkan, terutamanya yang menentang isu ini, seolah-olah perkara ini unconstitutional ataupun bercanggah dengan perlembagaan. Sebenarnya kalau kita lihat dari prosedur parlimen, semua usul persendirian yang dibuat ini mesti melalui peguam peguam negara, pejabat peguam negara. Maknanya semua kata-kata ataupun tulisan-tulisan dalam pindaan ini akan di vet through, akan dilihat dahulu sama ada ianya bercanggah, bertentangan ataupun tidak dengan perlembagaan. Jadi dia bukan boleh terus siapa-siapa saja mengusul tanpa ada dinilai dan dikaji sama ada bertentangan ataupun tidak dengan perlembagaan.
Jadi itu menolak sama sekali kita kata dakwaan yang mengatakan bahawa ianya bertentangan dengan perlembagaan. Kalau bertentangan, confirm. Ya, confirm kali pertama dah ditolak oleh Peguam Negara. Tetapi apabila Peguam Negara berterima, dan dalam konteks ini pun telah dibuat tahun 84, bermakna benda ini bukan benda baru, tidak bertentangan dengan perlembagaan dan tidak harus unconstitutional punya argument itu boleh dipakai. So, saya rasa ini satu fakta yang penting, sebab banyak penganalisa-penganalisa sana yang menentang isu ini mengatakan ini tidak bertentangan dengan perlembagaan. So itu hujah saya rasa sangat simple untuk kita jawab persoalan yang ini. Jadi apa yang nak diubah ni? Yang nak diubah ataupun yang nak dipindah ni ialah berkenaan dengan hukuman yang selama ini diberikan begitu rendah kepada kesalahan-kesalahan jenayah. Umpama minum arak, sama ada denda RM3,000 ataupun 6 sebatan ataupun RM5,000, 6 sebatan atau 3 tahun penjara. Rendah. Jadi akibat rendahnya undang-undang ini, maka isu sosial itu tidak dapat dibendung dalam konteks inilah. Saya tidak berkata, tidak mengatakan bahawa undang-undang ini hanya satu mekanisme untuk menyekat gejala sosial. Pendakwahan ataupun pembelajaran menceritakan tentang konsep Islam dan sebagainya, dakwah itu kena teruskan. Tetapi ini salah satu cara bagaimana kita nak bendung. Jadi apabila kita lihat isu ini tidak dapat membendung gejala sosial, yang mana dilaporkan bahawa anak yang tidak saf taraf ini telah meningkat daripada dulu kalau kita kata hanya ratusan, kemudian naik 1,000, 2,000, sekarang ini meningkat averagenya 50,000 lebih setahun for the past selama 3 tahun yang kebelakangan ini. Maknanya kalau kita extrapolate untuk 10 tahun yang akan datang, mungkin jadi 500,000. So sudah tentu dari aspek orang Islam, agama Islam, benda ini satu yang sangat membimbangkan dan sangat bertentangan dengan syarak. Jadi atas dasar itu perkara ini diusulkan, dan diusulkan pada pindaan yang kedua kedua kali ini, iaitu dinaikkan di mana denda dikatakan 100 tahun dan penjara 30 tahun dan sebatan dalam 100. Itu maksima. Kan? Berapa sebenarnya yang akan dikenakan itu terpulang pada don masing-masing nanti. Ini hanya peringkat usul. Kan? Usul untuk diluluskan, kemudian itu kerajaan akan bawa untuk dibuatkan undang-undang dan dibincangkan selagi dalam parlimen dalam bacaan kedua nanti. Kan? Dan dibawa pula ke negeri-negeri, didun-dun untuk diluluskan berapa sebenarnya yang ini. Tetapi di segi maksimanya, itulah hukumannya. Jadi dalam konteks ini, perlembagaan juga menjelaskan undang-undang syariah ini, mahkamah syariah ini hanya terkena kepada orang Islam. Saya sebenarnya sangat pelik dan orang kata apa, tak tahu nak cakap kenapa ada setengah orang mengatakan bahawa perkara ini akan melibatkan orang bukan Islam, sedangkan dalam kita tengok pasal 2 dalam akta ini jelas mengatakan hanya tertakluk kepada orang Islam. Begitu juga dalam perlembagaan mengatakan bahawa mahkamah syariah ini hanya untuk orang Islam. Jadi tidak timbul polemik yang mengatakan bahawa isu ini akan juga terpalit kepada orang yang bukan Islam. Jadi sebab itu bagi saya, bila kita nilai-nilai balik, kenapa mereka ini menentang? Bagi saya ada tiga kumpulan utama yang menentang isu rang undang-undang yang nak dibahaskan di parlimen pada bulan Mac ini. Yang pertama, golongan yang bukan Islam yang memang menentang Islam. Saya tak nafikan di luar sana ramai orang yang bukan Islam yang bila kita bentang, bila kita bincang, bila kita berdialog dengan mereka, mereka terima perkara ini. Mungkin Dr. Bala nanti boleh justifikan perkara ini. Mereka terima dan mereka akui benda ini tidak menjejaskan kedudukan mereka, agama mereka.
Tetapi yang dimaksudkan di sini ialah golongan bukan Islam yang memang tak suka kepada penguatkuasaan, kepada penegakan dan kemartabatan agama Islam di negara ini dalam apa bentuk sekalipun. So yang ini saya rasa sukar untuk kita yakinkan kepada mereka. Yang kedua, golongan ini ialah golongan yang orang Islam tetapi mempunyai pemikiran yang liberal. Liberal dalam konteks maknanya mereka menganggap dengan adanya isu ini dia akan menyekat apa yang diistilahkan sebagai hak asasi mereka, human right, atas platform hak asasi manusia. Jadi orang-orang yang mempunyai fikiran seperti ini, yang mahukan kebebasan, sebab kita kaji ya, kita kaji tulisan-tulisan mereka ini, bagi mereka even berzina pun kan, kalau kita baca blog-blog mereka, mereka anggap itu hak peribadi. Jadi sebenarnya majlis agama tidak perlu campur tangan kan. Kita pun baca, ini orang Islam. Saya tak kata orang bukan Islam tadi, sebahagian orang-orang Islam, orang bukan Islam, ini orang Islam sendiri yang mempunyai pandangan seperti itu. Jadi orang yang bebas untuk melakukan, untuk minum arak dan sebagainya atas dasar apa yang diistilahkan sebagai nilai-nilai sejagat ataupun universal values. So yang ini satu lagi kumpulan yang menentang penegakan ataupun isu untuk meminda Akta 355 ini. Jadi ini juga yang ini yang kita sukar kita hadapi sebab mereka orang Islam. Ya, mereka orang Islam. So kita terpaksa berbincang dan berdialog banyak dengan mereka ini kerana mereka, bagi saya mungkin mereka keliru. Keliru di samping yang tadi, tapi mereka keliru apa yang sebenarnya ada dalam RUU 355 ini. Dan yang ketiga ini bagi saya iaitu golongan orang Islam yang mereka faham kan, mereka orang cerdik, ada berjawatan doktor, profesor kan, tetapi ada kepentingan politik kan, ada kepentingan politik, mereka nak dapat sokongan orang bukan Islam, mereka nak dapat sokongan pihak-pihak tertentu. Jadi mereka atas dasar ketidakrelaan hati mereka sebenarnya mereka menentang perkara ini walaupun hakikatnya mereka setuju. Jadi mereka keluarlah dengan berbagai-bagai alasan dan sebagainya, malahan sampai ke peringkat mereka mengeluarkan versi mereka sendiri kan, seolah-olah versi yang ada itu tidak dapat cater pada semua agama dan semua bangsa. Jadi isu-isu ketiga-tiga golongan ini saya rasa perlu kita tangani secara berasingan dan secara kita kata logik yang dapat memahamkan mereka. Tetapi saya rasa, saya yakin golongan ini tidaklah banyak mana. Saya yakin golongan tidak ramai mana. Tetapi oleh kerana mereka menguasai media-media, mereka menguasai ditonjolkan ketokohan-ketokohan mereka ini, jadi mereka sikit sebanyak dapat mempengaruhi minda rakyat tentang perlunya kita tidak menyokong pindaan undang-undang ini. Jadi ini antara benda-benda isu-isu bagi saya yang perlu kita tangani, yang menyebabkan isu ini jadi satu polemik and polemik politik yang bagi saya jadi luar biasa. Sedangkan benda ini sangat simple yang seperti saya jelaskan tadi. Kalau kita tengok hansat parlimen pada 1984 jelas maknanya sokongan-sokongan daripada semua pihak tentang usul ini mudah saja dibuat, tidak menghadapi apa-apa halangan daripada semua pihak, baik di segi parti, kalau kita saya kata spesifik DAP sendiri pun tidak ada masalah, MCA sendiri tidak ada masalah dan yang seumpamanya. Tapi hari ini parti-parti ini nampaknya begitu vokal menentang. Mungkin kerana survival politik mereka yang saya katakan tadi. So inilah maknanya halangan-halangan yang kita hadapi. Walau bagaimanapun kita yakin keseluruhan terutamanya umat Islam memang berada di belakang usul ini. Ini kita testimoni ini kita dapat apabila kita menjelajah seluruh negara. Bagi kami NGO-NGO di Sekretariat Umat yang merangkumi lebih kurang 500 NGO ini, kita telah buat satu roadshow. Di samping saya yakin pihak PAS pun juga dah buat untuk ahli-ahli mereka. Daripada Perlis sampailah ke Johor sana, saya sendiri dan rakan-rakan NGO telah berceramah. Tidak ada seorang pun yang membantah isu ini. Maknanya majoriti rakyat sana menyokong isu ini. Cuma masalahnya isu ini ialah dia akan dibahaskan dalam parlimen.
Dan yang nak ngatakan benda ini boleh jalan pun tidaknya, hanyalah 222 orang ini. Maknanya berjuta orang kat luar sana pun kalau setuju pun, kalau 222 ini tak sampai simple majority yang dikenaki, mana kita tak boleh buat jugalah. So sebab itu, kita apa yang kita buatnya lah, kita pergi kat tempat-tempat ahli-ahli parlimen ini. Termasuklah di Bentong, dan kita telah pergi tempat Presiden MCA berceramah perkara ini. And, jadi kita perlu keyakinkan mereka ini, dan kita telah menghantar pun memorandum kepada mereka. Rakan-rakan NGO juga telah hantar, penjelasan pun telah dibuat kepada setiap MP ini berkenaan dengan RUU 355 ini. Memang agak complicated kalau kita nak go through dari segi detailnya, di segi bagaimana kuasa raja-raja dan sebagainya. InsyaAllah kalau ada masa kita boleh jelaskan. Tetapi poin saya ialah seperti yang dikatakan oleh juga pengurusi Arakah tadi, ialah di samping RUU ini, menyokong pindahan ini, memperkasakan ini, yang paling penting ialah kesatuan umat kita terhadap pemartabatan agama Islam ataupun hukum-hukum Islam untuk orang Islam. This is our in-house punya issue. Bukan orang lain tak akan apa. Kita tak pernah sentuhlah. Saya sebenarnya banyak orang datang berjumpa dengan saya dalam pelbagai isu. Daripada New York, daripada London datang komplain tentang bagaimana isu-isu Islam ini boleh menjejas keharmonian dan sebagainya. Dan saya rasa hairan kenapa perkara ini menjadi satu polemik yang begitu kritikal nampaknya, sedangkan benda ini sangat simple saja untuk difahami dan yang tak melibatkan orang bangsa-bangsa lain ataupun agama-agama lain. So saya rasa itu fungsi ya, sebagai mukadimah pada petang ini. InsyaAllah sesi seterusnya mungkin saya boleh jelaskan. Terima kasih Tuan Haji Aminuddin di atas penjelasan yang begitu baik. Begitu baik pada mukadimah pada perbincangan atau bicara harakah pada pagi ini, pada petang ini. Dan saya seterusnya nak pergi pada Dr. Bala tadi. Apa ni, undang Akta 355 dah diluluskan sejak tahun 1965 lagi. Dan dipinda pada tahun 1984. Kedua-dua kali masa bentang dan pinda ini, orang bukan Islam tidak ada masalah. Kerana Akta 355 ini adalah untuk orang Islam sahaja. Dan mereka sama ada berkecuali ataupun tidak menentang. Malah ada banyak menyokong, dan yang membentang pun menteri daripada kalangan yang bukan Islam. Datuk apa ni, James Ong Kili umpamanya. Jadi saya pada petang ini dalam bicara harakah kali ini nak tanya pada Dr. Bala. Ini Dr. Bala ni orang bukan Islam, pengungsi Hindu Sanggam, Terengganu. Jadi apakah yang menyebabkan orang bukan Islam ini, terutamanya kalangan MP yang 222 orang ni, sebahagian dari 220 orang itu, yang akta ini mereka sokong dulu pada tahun 65 dan 84. Dan pada pindaan kali ini, kenapa mereka bukan saja tidak menentang, malah menentang dan menjadikannya satu polemik yang menyebabkan akta ini seolah-olah menjejaskan keharmonian kaum dan agama di negara ini. Minta Dr. Bala boleh jelaskan sikit apa yang sebenarnya berlaku di kalangan orang bukan Islam. Sila. Namachivaya valga, nadan tal valga, imai puludum in ninjil ninggal dan tal valga. Ini kita, saya membesarkan Tuhan supaya kita semua dapat rahmat daripada dia. Dalam bahasa Tamil. Terima kasih pengurusi majlis, moderator, saudara Suhaim Imbong, rakan panel saya Tuan Haji Yaya, Amiruddin Yaya, dan semua yang berada bersama-sama saya untuk mengikuti bicara harakah ini. Salam sejahtera kepada semua. Isu RUU 355 adalah satu yang bagi saya memang pelik juga kenapa ia menjadi satu isu yang begitu besar. Banyak ada banyak apa kata orang pemindahan atas rang undang-undang. GST lah, rasuah lah. Kenapa RUU 355 menjadi suatu bahan pergolakan kata orang? Satu Malaysia. Apa isu dia? Dan kenapa orang bukan Islam, katakan maksud seperti moderator kata, mula-mula MP Islam mula dah menentang. Tahun 65
tahun 84 tadi isu. Saya nampak 65, 84 semua orang MP Islam sokong. So orang bukan Islam pun ikut. Masalah sekarang yang menentang orang Islam sendiri. So dia pun ambil kesempatan itulah. Just that. Itu saja isu dia. So isu yang ketara saya nampak sini, kalau orang MP Islam sendiri menentang RU, apa masalah orang bukan Islam yang jahil dalam konteks RU 35 ini menentang RU 35? So the issue is not about kita. Kita memang orang jahil. Dalam konteks MP, dia memang isu politikal. Actually dalam RU 35, it should not be taken sebagai satu konteks politik. It must be a religious issue, satu isu agama. Dan banyak isu dia ada bawa alasan dia memecah belahkan rakyat. 65, dia tak memecah belahkan rakyat. 84, dia tidak memecah belahkan rakyat. Yang memecah belahkan rakyat adalah parti perkauman, communal politics. Itu yang memecah belahkan rakyat. Bagaimana suatu isu atau suatu himpunan yang dikelolakan oleh orang Islam untuk orang Islam memecah belahkan rakyat? I don't understand the point at all. Itu isu yang kita kena tarikan. Kenapa kita, why are we so? Sebab you tengok logo, kita tengok logo ataupun tema H355. Syariah diperkasa, rakyat sejahtera. Dia tak cakap rakyat Islam sejahtera, rakyat Hindu sejahtera. Dia kata rakyat sejahtera. Mana ada isu memecah belahkan rakyat? If you see in the context of politics, memang banyak isu. But you have to see in the context of respecting ataupun menghormati agama orang lain, hak dan tuntutan agama orang lain. Kita tidak ada isu in that context. Yang menjadikan isu ialah bila orang bukan Islam diguna oleh orang Islam yang menentang RU ini untuk kepentingan mereka. That is the issue. So don't blame orang bukan Islam totally. Mereka cari satu platform saja. So there's something semua orang masuk campur lah, you know, dia gunakan. Sebab the fact realize 100 daripada 222 ahli parlimen di parlimen Malaysia, 135 orang adalah ahli parlimen Islam. Kalau mereka setuju, simple majority achieve, lebih dari simple majority. So what is the point of dapat sokongan daripada orang bukan Islam? That is not the issue. DAP tak perlu sokong, MIC tak perlu sokong, MCA tak perlu sokong. Memang sebab itu bukan hak mereka. Tetapi kenapa ada tentangan daripada orang Islam sendiri? That is the issue. Simple majority memang MP parlimen ada dah. Kalau kita katakan kalau dia perlu sokongan orang bukan Islam ini untuk mendapatkan simple majority, saya setuju. But there's no issue. What is the problem? Sebab kita nak memastikan bahawa RU 355 is an issue sebab orang Islam berpendapat. So hukuman yang sekarang dilaksanakan mereka tidak menepati kehendak Al-Quran. That's how I see it. Dan mereka memperkasakan supaya dia sama. That's all. Is that a big problem? This is what we have to understand. We have to see context itu tau. Jaminan dia apa? Semua persepsi. Oh, kalau dilaksanakan, dikenakan orang Islam. Orang bukan Islam pula. Macam Tuan Haji Amiruddin kata, Section 2 of the Akta katakan it's only for Muslim. What is the issue? Kenapa kita cari pasal, kata orang? Why are we playing with fire? Issue agama is an issue sensitive. Don't polemic kind. That's what they say, you see? So we leaders must be much more mature. Apa-apa dia katakan dalam konteks agama, dia perlu matang supaya tidak wujud suatu kebencian, tidak wujud suatu kemarahan agama-agama lain. This is very important for us to understand. Kalau tidak, you can never. Sebab ramai orang kata juga, kalau you kata, Dr. Bala kata orang bukan Islam tak harus bercampur. Kenapa Dr. Bala sebab bukan Islam beri komen pula? Isu. Adakah? So, that's why I kata DHPP is a very different entity. DHP ini bersama PAS. Dan dasar perjuangan PAS adalah untuk menegakkan Islam dan mendaulatkan Islam. Kita perlu sokong. Kita adalah anak bukan Islam dalam konteks keluarga PAS. We have to defend. Sebab bila orang bukan Islam masuk campur dan memporak-perandakan keluarga yang kita dah sedia ada, kita kena masuk campur.
That is why we are involved in it. Bukan anything else. You think kita, it's okay, kita katakan itu hak you mengatakan you tak setuju. That is fine. Tapi jangan perlekehkan. You have no right to belittle another religion. This is the problem. Ini yang akan memecah belahkan. Sebab semua yang berlaku, semua persepsi. Oh, dia akan kenakan hudud atas RU 355. Perception again. Oh, dia cakap sekarang bukan untuk orang Islam. Lepas tu dia akan gunakan untuk orang bukan Islam. This is all perception. And perception is the greatest divider of mankind. This is the problem. You tengok politik berlandaskan pada persepsi. Inilah masalah. We have to understand Islam. Semua agama perlukan ataupun mahukan keharmonian dan kesejahteraan. Semua agama pastikan kita menghormati antara satu sama lain. So this is the context leaders have to see. Don't see the context of politics. Dia memang menghancurkan. So kita kena, peranan kita sebagai bukan Islam untuk menerang, bukan untuk menyerang. We are not confrontational, we are very consultative. Kita kena terangkan apa masalah orang ini. What is your problem? What is the problem? There is no issue at all. Sebab itu penting untuk kita orang bukan Islam, bila-bila simple untuk bagi saya. Saya punya nasihat lah. Kalau kita menyokong, berkecuali. Simple as that. Dan biar orang di parlimen menentukan dia sokong atau tidak. Itu juga. Why are we memporak-perandakan the whole issue, mewujudkan suatu ketidakharmonian, kebencian? H355 is a solidarity himpunan. Bukan himpunan demonstrasi. That you have to understand. So when you talk about himpun 355 ini, it is a solidarity himpunan. Orang di kalangan semua Muslim dipanggil untuk bersama Islam. Sebab yang memberikan masalah kepada RU 355 is not issue of orang Islam atau orang bukan Islam. Manusia yang jahil, manusia yang egoistik dan manusia yang munafik. This is the problem to RU 355. That is the issue. It's very simple. RU 355 berlandaskan kepada apa Quran, Al-Quran perlukan. Dan siapa yang maha kuasa dalam Al-Quran? Peguam Syariah, Perdana Menteri atau Allah Subhanahu Wa Taala? That is all. We are not focusing on the issue. We are barking at the wrong tree. Itu masalah. Sebab itu wujud 65 tadi isu, 84 tadi isu, tiba-tiba RU 355, satu Malaysia, forum lah, dialog lah, himpunan lah, ceramah lah. What is the problem? Very simple macam tuan Haji Amir kata, very simple issue. Islam ramah untuk semua. Itu jaminan. What else you nak? Takkan nak pergi sembah, oh jangan lagi. We are not in that context. Islam ramah untuk semua. Dan 65% warga Malaysia melalui Islam. Kita kena. Orang bukan Islam kena kaji dengan teliti. They have to independently investigate the truth. Jangan bagikan kebenaran. You takkan nampak kebenaran. You cannot divide truth, you know. You can never see truth in it. So, find out. What is RU 355? Ramai peguam-peguam dalam parti-parti politik yang anti-Islam kata, Dr. Bala ini apa dia tahu pasal undang-undang? Saya ini peguam. That itself is a very, apa kata orang, satu soalan yang tak matang langsung. Untuk memahami bahawa RU 355 adalah untuk orang Islam, tak perlu jadi seorang peguam. Very simple. Kita tak nak masuk technical itu. That's not our business. Biar orang Islam sendiri menguruskan. Technicality dia ke? Anything. We just sokong. Sebab kita sokong, bukan kita sokong sebab kita nak jadi orang Islam. Kita sokong sebab kita menghormati rakan perjuangan kita Islam untuk melaksanakan tuntutan agama ni. There is a difference. So what is the problem? We have to see that in context. Kalau you duduk nak tengok kesalahan you, dia melanggar perlembagaan. Myself is very simple. How is it unconstitutional? Agama Islam, agama rasmi persekutuan. Constitution.
mana pula ilah? And dan mahkamah syariah is dalam konteks Islam tu, dalam Islam. So how can you say it's unconstitutional? I don't understand that. If you say mahkamah syariah dan undang-undang syariah itu unconstitutional, berarti agama Islam bukan konstitusional, huh? I mean, I look at it that way. You cannot separate. You cannot think of Islam as something and the constitution different. You cannot see that way. In the context of agama, dia it transcends everything else. So we have to look in that. So orang bukan Islam faham. But as I say again and again, yang menjadi masalah ialah ego. Sebab Islam has always been a misunderstood religion. And Dr. Bala pun menjadi seorang misunderstood in orang sekarang. You know, banyak kata, why are you promoting Islam? Why are you mendaulatkan Islam? It is not about issue of that. Mahkamah syariah, kenakah hukum mencuri, membunuh, minum arak? Ini semua agama pun larang. Bukan kita kata kalau RU 355, orang bukan Islam tidak dapat pelajaran. Orang bukan Islam tidak boleh mendapat rawatan kesihatan. Dan saya pun lawan juga. Ini isu jangan curi. Jangan berlaku zina. Jangan minum arak. What is the problem? We have to see in the context positive. Ini banyak isu yang baik kita tak nampak. Kita ambil satu isu and then we besarkan. Dan kita pun adalah tokoh tambah dari orang tu. So this is what we have to understand. If not, we will never understand. Sebab itu saya merayu pada semua orang, walaupun dia satu himpunan untuk orang Islam, bagi orang Islam, biar orang bukan Islam tengok sendiri, tengok dengan mata mereka sendiri macam mana keharmonian yang akan diwujudkan oleh himpunan 355 ini. We have to investigate the truth ourselves. Jangan dengar orang politik. Problem dalam konteks agama, don't listen to politicians. You listen to politician, you divide everyone. Find out the truth yourself. Pergi sana tengok, adakah dia melanggar apa tu perlembagaan, adakah dia memecah belahkan rakyat. In fact, dalam konteks RU 355 banyak. Dalam konteks kita, saya sebagai seorang pengurusi Indo Sanggam, ramai di kalangan MIC kata saya ini memalukan sebab saya sokong hudud. Saya tanya dia balik, adakah sokong hudud yang menghormati agama Islam lebih memalukan daripada orang sokong rasuah, penyanga, penjenayah, pencuri? Mana yang memalukan? What is that? That's why I say sometimes pemimpin MIC dia tak matang cakap, ikut emotion. Macam Presiden MIC dulu kata, kalau hudud laksanakan saya akan letakkan jawatan. What kind of immaturity punya statement? Kenapa kita tak menggunakan Islam untuk kepentingan kita? Banyak. There are so many beautiful things Islam yang boleh digunakan untuk memetapkan orang bukan Islam. Yang menentang Islam adalah orang bukan Islam Arabi ini. Yang bukan Islam Zimi yang menyokong, we have everything. What is the problem? Sebab itu you kena kenal Islam. You have to understand. You have to know Islam. Sebelum you komen pasal Islam. Maksud you main chess, you kena tahu macam mana you main catur tu. Pergi dulu main macam dam, hancur lah. We have to understand Islam. Study the reason. Understand ya. Kenapa? What is the issue yang mereka membawa ini? Memperkasakan. Saya nampak satu saja. I could be wrong. I think I'm right. I believe I'm right. Sebab isu ini dibentangkan oleh Presiden PAS. Dia menjadi isu besar. Kalau Perdana Menteri tarik surat, MIC, MC sokong terus. Tak berbelah bagi. So this is the problem. And dia lebih menyalakan api dengan orang bukan orang Islam sendiri yang liberal kata orang. But you know issue, Islam there is no liberal atau tidak liberal. Islam itu reda kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. That's all. Apa yang nak dengar peguam cakap, dengan MP cakap, dengan orang cakap, you don't listen to anybody except suara Allah Subhanahu Wa Taala. Then you have no problem. Saya nampak macam tu. Terus juga kata, oh, Dr. Bala ini dah masuk Islam lah. Ini isu. Seriously. Because it's very rare untuk orang seorang pemimpin Hindu bersama. But I've got my reasons. Sebab Hindu tidak diajar kita untuk berbuat baik. Macam seperti prinsip amar ma'ruf nahi munkar. We do good. Dan teruskan berbuat baik. Biar keputusan itu Tuhan yang menentukan. Kita tak perlu melawan.
Kita buat salah kita dengan Tuhan. Asalkan kita jangan menyakiti atau memfitnahkan orang lain. Dan biar mereka menguruskan agama mereka masing-masing. So many issues. Ada dua. Mungkin kita cakap pasal dua undang-undang. Apa masalah? Adakah dia memudaratkan? Amerika ada semua satu-satu state dia ada satu-satu undang-undang. What's the problem? Jangan ambil isu yang kecil-kecil ini dan membesarkan dan mewujudkan pecah-belahan ini. Sebab you have to understand, kalau you cakap pasal agama Islam ni, bagaimana orang, mungkin orang bukan Islam dikenakan hukuman. Kalau you faham agama Islam, hukum ini hanya akan dikenakan pada orang yang beriman dengan Quran atau taklif. Kalau kita beriman dengan bagul kita, macam mana kita kena? Kalau kita kenakan dosa. Ini kita faham. The problem is kebanyakan orang Muslim, dia pun 50-50, campur aduk kan. Sebab orang Muslim ini banyak banyak masalah. Kita kena bincang Islam dengan orang mukmin dan mutakin. Then you see the beauty of Islam. You can only see keindahan Islam dengan berbincang dengan orang mukmin dan mutakin. Kalau you bincang dengan orang Muslim, so much a problem. Sebab itu hari ini semua negara Muslim ini ada masalah. So mereka tak ikut kehendak Quran. Itu saja. I look at it very simple. Tak perlu nak buat technical, nak jadi peguang semua, tak perlu. Everyone look at that, then we are fine. So me, I'm going to, saya memang nak pergi tengok. I'm going to use it macam pesta, enjoy bersama rakan-rakan perjuangan orang Islam. Macam party, pesta tau. We happy you ni, impunan 355. So kita mendaulatkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita mendaulatkan Tuhan. We are praising God. We are not praising the PM, we are not praising anybody, we are not belittling anybody. We are just praising God. What is the problem? You duduk sana buat sami lah, peduli apa? Orang Islam sana, Kristian nak baca Bible dekat impunan 355, no problem buat. I duduk sana pakai baca bagu kita, no problem buat. Semua we are praising, so what is the problem? You think that we are going to, you bawa lah Bible, you duduk sama-sama ada orang baca. Love. Kebencian tidak akan hilang dengan kebencian. Ianya akan digantikan oleh kesayangan dan cinta. Hate does not cease by hate. You continue hating a person, you continue hating them. Dan kita dilahirkan oleh Tuhan untuk menyintai Tuhan dan menjadi hamba kepada Tuhan. Bagaimana kita mencintai Tuhan? Mencintai rakan manusia yang lain. To love God, to love another human being. What is our problem? Why are we fighting with them? No issue at all. So are you thinking actually that issue bagi kita semua? Kita dicucuk oleh orang Islam sendiri, orang Muslim sendiri. Itu dosa besar lagi itu. Jawab di akhirat nanti, itu saya tak tahu. Alright, I think that's basically I can talk about the thing. Thank you so much. Terima kasih Dr. Bala. Okay, continue semakin berbahang nampaknya. Kalau saya tak tengok Dr. Bala, dengar dalam radio Hijau FM saja, mungkin saya tak kata dia orang Hindu lah. Bukan orang bukan Islam lah. Ha, kalau semua orang bukan Islam macam Dr. Bala ni, tak jadi polemik lah. Akta 355 ni ataupun RUU 355 yang nak dibentang dan dipindah pada kali ini. Jadi saya nak berbalik semula kepada Tuan Haji Aminuddin. Tadi Dr. Bala sebut tadi antara masalahnya Akta 355 yang dijadikan polemik ini kerana orang Islam itu sendiri. Kerana ahli parlimen Islam itu sendiri. Kerana akta itu dibentang oleh MP Marang yang juga Presiden PAS. Kalau bukan MP Marang atau Presiden PAS ataupun Datuk Seri Najib ataupun siapa menteri yang bentang, termasuk bukan Islam, ia tidak jadi masalah. Jadi saya nak tanya pandangan apa ni Tuan Haji Aminuddin. Apakah itu yang menjadi masalahnya atau ada benda-benda lain atau politik di sebalik politik dalam kita nak memartabatkan apa ni Akta 355 ini dan khususnya untuk memartabatkan apa ni hukuman syariah selaras dengan apa ni syariah itu sendiri dan juga memartabatkan mahkamah syariah itu. Jadi minta penjelasan Tuan Haji Aminuddin melihat perkara ini macam mana. Terima kasih Pengurusi Majlis. Saya mungkin concur ataupun mungkin saya boleh bersetuju bahawa salah satu faktor utama yang menjadikan ini begitu hangat dibicarakan dan ditentang habis-habisan oleh
pihak-pihak yang saya sebutkan tadi. Ia antara sebabnya adalah disebabkan oleh yang membawa ini adalah YB Marang, Tuan Guru Haji Hadi yang merupakan Presiden PAS. Saya ingin nak jelaskan di sini, sebenarnya dalam peraturan parlimen, mana-mana ahli parlimen boleh bawa apa-apa usul dibawa pun. Apa-apa usul dipanggil usul persendirian ini. Mana-mana orang boleh bawa dengan persetujuan daripada yang dipertua parlimen. Sudah tentu maknanya usul kerajaan akan diutamakan. Tetapi dalam konteks ini mungkin ada perbincangan dan akhirnya disetujui oleh yang dipertua bahawa perlu diangkat usul ini. Kenapa? Mungkin kerana pertamanya isu-isu yang saya sebutkan tadi. Yang kedua mungkin kerana dah lama sangat perkara ini, 32 tahun yang lepas. Sebab ada orang tanya saya, sebenarnya isu ini bukan isu prioriti. Isu prioriti kita banyak lagi, isu sosial dan sebagainya ni. Saya kata kat mereka, kalau you kata bukan sekarang prioriti, bila lagi? Sebab benda ni dah 32 tahun. Bukan kalau you kata setahun ataupun 2 tahun, hatta 5 tahun pun saya boleh terima lagi. Tapi ini isu dah 32 tahun. If you don't do it now, what guarantee you that the next 30 years you akan kata inilah prioritinya. And so isu ini polemik-polemik yang cuba disalah ertikan ataupun dipusing oleh pihak-pihak ini hanya semata-mata untuk menentang pelaksanaan ataupun usul ini. Jadi berkenaan dengan ini, banyak juga orang yang berkata oh, ini ada sandiwara ataupun ada satu kerjasama politik untuk menang pilihan raya PRU14 antara PAS dan UMNO. Jawab saya simple lah. Sebagai seorang mukmin, mukmin muttaqin lah. Mukmin lah. Bagi saya lah kan. Apa yang saya nak kalau saya berpolitik ataupun memerintah negara? Sudah tentu perkara yang pertama saya nak ialah memartabatkan Islam. This is our should be our ultimate goal. Kan? Yang membawa kebaikan pada semua orang. Kan? Bukan pada Islam saja, orang Islam saja yang affected, pada semua orang akan affected. Kan? Kebaikannya itu. Jadi kalaupun ada kerjasama ini for the sake of Islam. Kalau ada pun lah, saya tak tahu ada tak ada. Ha? Kita ni NGO, kita tak tahu ada tak ada. Kita amalan yang baik kita sokong, yang tak baik kita tentang. Itu simple bagi kita NGO-NGO Islam ni. So, kalau pun ada misalnya berlaku kerjasama atau perbincangan antara PAS dan UMNO ataupun PAS dengan siapa-siapa, UMNO dengan siapa-siapa demi kebaikan Islam, demi kebaikan kesejahteraan untuk rakyat semuanya, Om Putih kata, so be it. Kan? Biarlah, bukan untuk kebaikan. Kalau kita kerjasama untuk rasuah, itu lain. Kalau kerjasama untuk bolat harta sana, bolat itu kita lain. Ini kerjasama untuk kebaikan semua orang, kan? Terutamanya umat Islam dalam konteks perkara ini. Jadi saya tidak nampak ini menjadi satu isu yang begitu ditonjolkan, kan, kerjasama ini. Melainkan kita kata bahawa kita ada agenda politik kita. Bila kita nampak itu, oh, seolah-olah lepas ini habislah kita dalam politik dan sebagainya. Saya betul saya katakan tadi bahawa golongan yang ketiga ini ialah golongan yang ada agenda politik. Dan sebab itu saya rasa, saya berpandanganlah kita kena berubah tau dalam negara kita ini. Daripada politik kepartian kepada politik kenegarawan. This is very important. Apa maknanya politik kepartian? Maknanya dia fikir menang yang ini dia kira dah paling menang pada 13 dia dah kira 14, menang 14 dia kira 15 pula. Dia kira itu je. Dia tak kisah apa yang berlaku. Kenegarawan ni tidak. Dia lebih utamakan rakyat. Kesejahteraan rakyat kan. Kelestarian negara dan sebagainya. Kan? Dia tidak mengambil mana parti itu segala-galanya. Saya rasa itu kena berubah. Kan? Walaupun tahu saya tahu perkara ini memang bukan senang, tetapi selagi kita mempunyai sikap seperti itu, jadi sebab itu akhirnya kita akan sentiasa meletakkan kemenangan politik itu sebagai agenda utama. Ini yang Machiavelli itu, buatlah apa kan, bak kata Karno ni atau Soekarno ni, biarlah tanduk lembu itu dilumur dengan lumpur asalkan rumput itu dapat diragut.
Saya tak berapa setuju sikit lah statement itu. Maknanya you do whatever the end justify the means ni. Itu tak, bagi saya tak kena dalam Islam. Saya tak kena dalam Islam. Jadi bagi saya, jadi sama ada kerjasama ataupun tidak kerjasama antara PAS dan UMNO, sama ada ada politik, tak ada politik agenda. Saya pada pandangan saya lah, walaupun saya ni bukan kalau kata apa ni mana-mana parti, tetapi saya rasa dalam konteks ini pimpinan orang yang mengusulkan ini memang dia sincere. Sebab saya tengok juga amanahnya PAS punya sejarah dan sebagainya. Memang inilah perjuangan mereka, ideologi mereka untuk menegakkan hukum syariat Allah Subhanahu Wa Taala ini. This is their ultimate. And so kita nak kata ini politik tak politik, itu interpretasi masing-masing lah. Bagi saya mereka sincere dalam konteks ini. Saya tidak nampak sangat ada agenda politik. Kalaulah dia dapat mileage politik itu, probably orang kata apa, iyalah itu kelebihan mereka lah kalau ada. Tetapi saya dalam kuasa ini, saya rasa mereka sincere untuk melihat bahawa hukum syarak ini dapat dimertabatkan selari dengan apa yang dia ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So itu daripada dulu, bukan sekarang. Isu ini, perjuangan ini diperjuangkan oleh PAS, isu daripada dulu sampai sekarang. Kalau UMNO, isu dia Melayu, kan, daripada dulu sampai sekarang. Kalau DAP, dia sosialis, kan, demokrasi sosialis, itu perjuangan dia, dia takkan ubah benda itu, kan. Itu saya heran kenapa orang nak, ada juga orang Melayu sokong dia, kan. Tapi tak tahulah, kan. Jadi maknanya saya dalam tengok dalam konteks ini, dia bukan apa nama ada agenda politik apa ni. Kalau ada lah, kalau dapat pula, itu hanya kata apa, tak secara datang dengan secara natural dalam konteks inilah. So sebab itu saya lihat benda ini balik pada apa yang saya cakapkan tadi. Kalaulah betul pun ada kerjasama ini, memang itulah aspirasi kita. Kalau tidak, saya nak tanya juga, yang orang UMNO jadi politician, jadi pemimpin, orang PKR yang Islam, orang DAP yang Islam, dia berjuang politik untuk apa? Apa dia punya ultimate goal? Takkan setakat nak apa nama ni naikkan apa nama ni setakat apa kata apa kurangkan GST saja, ataupun setakat nak jadi bersih saja, ataupun setakat nak ini is part of Islam keseluruhannya. Dan nanti dalam konteks kan dah banyak pelaksanaan-pelaksanaan yang dah dibuat oleh pihak pemimpin, termasuk dalam kewangan Islam yang saya difahamkan antara negara kita antara yang paling menonjol dalam konteks memperjuangkan, memperkasakan apa namanya Islamic finance. So ini salah sebahagian daripada itu. Jadi apa jadi yang masalahnya yang menyebabkan mereka mengatakan ini sebagai agenda politik. Jadi kalau gitu, akhirnya kita juga nak tanya diorang ni politik untuk apa kalau bukan untuk memperkasakan Islam. Masing-masing ialah dah ada way, kita boleh kata masing-masing untuk memperkayakan diri sendirilah. Dapat kontrak, dapat projek, sebab benda ini sangat clear, mudah untuk difahami pun mereka tentang. Akhirnya conclusion kita ialah mereka tidak lain semata-mata untuk menaikkan jawatan mereka, mengekalkan kursi mereka dengan whatever means yang dia boleh. Jadi ini perkara yang kita harus nilai pemimpin-pemimpin. InsyaAllah katanya PRU14 ni dah dekat ni. Eloklah pengundi-pengundi ni pilih betul-betul lah calon kali ni. Biar maknanya mereka ni yang Islam ni lah. Jelas apa, tanya mereka. Jangan undi tak tentu pasal je. Tanya apa sebenarnya agenda mereka nak masuk pilihan raya ni. Nak menangkan apa? Betul ke nak memperjuangkan? Kalau menjuang, mesti dia sokong. Kalau dia tak menjuangkan Islam, maknanya it's another way. Dia nak menjuangkan diri dia sendiri, habis kita nak undi dia buat apa? As simple as that kalau tanya saya lah. Sebab itu bila saya bergerak di seluruh negara, saya tanya pengundi-pengundi, you hantar, you pergi jumpa dengan you punya pemimpin, dengan apa nama MP-MP di you punya bahagian, di punya kawasan. You tak sokong sebab apa? Habis kalau you tak sokong sebab apa, you masuk politik ni sebab apa? Takkan asalkan nak bagi duit je, takkan asalkan nak cerita isu-isu sosial saja. Ini antara benda yang agenda yang penting diperjuangkan, yang harus kita sama-sama sebagai orang Islam lah. Ini, dan dia tak menjejaskan orang bukan Islam. Jadi memang tak dapat dinafikan. Ini juga seperti yang Dr. Bala sebutkan tadi, memang jadi satu polemik sebab yang bawa ini kebetulan orang yang di
diasosiatkan satu dengan parti PAS, iaitu parti pembangkang, yang kedua dengan hudud. Ini pun saya nak jelaskan. Hudud ni ada 6 tuan. Ini 4. Berkenaan zina, kazaf, minum arak dan murtad. Dia tak termasuk mencuri, tak termasuk membunuh, tak masuk. Itu bawah penal code. So ini is not a hudud per se yang orang selalu sebut. So jangan confuse benda ni. Kadang-kadang orang pun confuse. Oh, itu apa yang berlaku, apa nama cerai berat. Itu bukan, tak termasuk dalam konteks ini. Kan? Kalau isteri apa nama masuk Islam, berlaku perpisahan anak dan sebagainya, ini menzalim, itu tak termasuk dalam konteks. Ini bab konteks jenayah. Kan? So kadang-kadang ada orang confuse dalam konteks itulah. Jadi saya rasa agenda ini, kan, of course kita kata alternatifnya lah, kan, kalau susah sangat kerajaan lah bawa, kan, kalau susah sangat lah, kan. So point dia ialah saya tak rasa benda ini ada agenda politik, kan, dan saya yakin bila YB Marang bawa ini lahir daripada bukan semata-mata untuk mengekalkan kuasa, tetapi lahir daripada aspirasi dia sendiri, aspirasi parti dia. Dan sebab itu himpunan ini dia bukan demonstrasi, ya, kena clear ini, kita bukan ini demonstrasi, tak ada nak angka-angka jejik, tak ada. Ini himpunan aman, semua orang Islam, NGO yang bukan Islam pun nak datang pun, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, sama-sama nak baca apa-apa pun terpulang pada masing-masing. Jadi sebab itu kita menyokong NGO, sebab semua NGO ni sebenarnya pelbagai color pun ada, biru, ada hijau, ada macam-macam, kan. Kenapa mereka sama? Sebab mereka yakin isu ini bukan isu politik, kan. Jadi sebab itu saya nak mengajak semua orang, kan, umat Islam di luar sana, tampil ke depan, menyuarakan sokongan dan bersama-sama insya-Allah dalam himpunan yang akan diadakan pada 18 bulan Februari ini. Okey, terima kasih apa ni Tuan Najamuddin. Okey. Aircon pun tak terasa, bahang makin hangat di apa ni studio ini. Pendengar-pendengar Hijau FM pun, saya minta maaf pada hari ini tak boleh hantar soalan. Sebab kita tak sedia apa ni prasarana untuk hantar soalan. Kali ini mungkin di sesi-sesi yang akan datang, bicara rakan yang akan datang, kita sediakan prasarana untuk pendengar-pendengar yang ribuan orang ini dapat menghantar soalan. Jadi sebelum saya buka kepada kalangan di studio ini yang hadir dan juga media, saya nak tanya Dr. Bala. Saya baru nak tanya tadi pasal ini adakah hudud ataupun tidak, ada 355 ni. Tuan Haji Aminuddin dah jawab dah. Cuma saya nak tanya Dr. Bala, adakah Dr. Bala yakin RU355 ini akan dibentangkan dalam sidang parlimen yang akan datang? Kerana yang bawa ini bukan kerajaan. Usul kerajaan ataupun kerajaan akan didahulukan. Jadi ada yang kata, yang tanya, kenapa apa ni MP bukan kerajaan yang bawa usul ini? Sedangkan MP kerajaan ada dan kerajaan hanya menyokong usul ini kerana nak bentang usul persendirian ini, sebagaimana Tuan Haji Mahmudin sebut tadi, kena dapat restu daripada yang di-Pertua Parlimen ataupun Speaker Parlimen dan juga menteri yang bertanggungjawab. Jadi apakah perasaan Dr. Bala ataupun apa ni rasa Dr. Bala lah? Sebab benda ni tak berlaku lagi sidang parlimen bulan Mac nanti. Ni apa Dr. Bala yakin ke yang usul ini akan dibentangkan dan dibahaskan? Terima kasih moderator. Isu ini akan menjadi dibentangkan atau menjadi kenyataan atau tidak, itu saya yakin dengan restu Allah Subhanahu Wa Taala. Very simple. Semua yang terjadi ini bukan kehendak kita. Kita usaha. Itu saja cerita. Dengan niat yang baik, dengan buat yang baik. Yang akan menentukan Allah Subhanahu Wa Taala. So kita jangan tunggukan keputusan. Sebab bila kita menentikan keputusan dengan minda kita, kita akan kecewa. Yang penting kita usahakan. Then we are all very happy. Yakin is difficult. Kita manusia, kita tak boleh janjikan. Dia macam ditanya, Dr. Bala, besok you hidup lagi ke? Dia soalan macam tu. That's, you know, dia sama dengan itu. You don't know. So leave it to God. Kalau kita dapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan direstui.
That is the issue. That's why it's very important untuk kita memahami konteks itu. Jangan kita menjadikan isu agama ini dalam konteks politik. Dan kita ingat kita yang maha kuasa. Sama seperti kita semua parti politik. DAP ke, PKR ke, MCA ke, MIC. Dia nak selamatkan Malaysia. Save Malaysia. Macam mana you nak save Malaysia? Apa instrumen ataupun weapon ataupun senjata yang you ada untuk menyelamatkan Malaysia? Seperti Tuan Haji kata, kita ada banyak isu. Ada orang katakan banyak isu yang lebih penting. Isu tu rasuah, isu pendidikan. I just don't understand. Bila kita menegakkan Islam dalam konteks Malaysia, sebab agama rasmi agama Islam, 65% orang warga orang Islam. Kalau kita menegakkan Islam, semua yang akan jadi baik. Kemungkaran akan jatuh dengan sendiri. What is your problem? Kenapa kita fokuskan pada isu rasuah, social problems, pendidikan, all that? Bila the whole thing is fixed on Islam itself. Kita menegakkan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. We submit to the will of God, semua akan terjadi. Bila Tuan Guru YB Marang membentang, kita syukur dia dapat membentang. Dia akan dapat restu atau dia dapat usul, that's not our problem. Salah-salah you harap, nanti tak jadi, kecewa pula. Lepas tu cerita lain pula. Aduhai, macam mana? Kita kena yakin. Sebab parti PAS, seperti katakan, dia parti yang banyak dugaan. Sebab dia landaskan kepada benda yang baik. Sebab itu dia lain daripada DAP ataupun PKR ataupun PAN ataupun Bersatu. For me it's different. Sebab parti politik ini, PAS ini, dia membawa RU35 sebab dia menegakkan Islam. Dia believe in reward dan punishment. Bila you buat baik, you dapat you punya ganjaran. You buat silap, you dapat you punya apa tu punishment. Ya, dijanjikan. Dalam konteks you buat baik, you buat benda yang Al-Quran surah ataupun Tuhan suruh, you dapat keberkatan. You buat yang salah, hudud ada sana untuk. So, ia dijanjikan. Sebab reward ataupun ganjaran dalam Al-Quran, kalau kita balik kepada surah Al-Maidah ayat 9. Allah menjanjikan kepada yang beramal soleh dan beriman keampunan dan pahala yang besar. Apa lagi kita nak? Very simple. Itu ganjaran. Punishment, kalau lakukan, you ada hudud dengan kisah dengan takzir semua. That's the problem. So, reward and punishment saja. Apa masalah? You buatlah yang reward. Buat apa you tujukan pada punishment? That's all. So, we have to look in that context. Then we have faith. Sebab parti PAS ni dia lain. Dia ada dua cawangan. Saya selalu cakapkan. Cawangan dakwah dengan cawangan politik. Sebab Islam ramah untuk semua. Tak kira dia UMNO ke, tak kira dia Bersatu ke, tak kira dia MCA ke, dia tak kira MIC ke. Dia ramah untuk semua. You have to bring it to them. So bila kita menegakkan Islam itu, kita menonjolkan keindahan Islam dan ramah untuk semua itu, orang-orang yang jahil, orang yang kira-kira yang apa kata orang yang berdosa tu atau yang hilang akidah mereka itu akan mendapatkan pahala. Bila kita dapat pahala, kita dapat kemenangan. Bila kita dapat kemenangan, 20-30% daripada orang UMNO sokong kita, kita menang. Bila kita menang, siapa yang dapat selamatkan Malaysia? Islam selamatkan Malaysia. What is the problem? I cannot say Hindu. Hinduism pun ada dia punya cara untuk selamatkan Malaysia. Christianity pun ada, Buddhist. Tetapi agama rasmi negara ini agama Islam. 65% orang Islam. Kalau 65% berubah, 35% berubah pun tak jadi. That is what we have to understand. Kalau tidak, it doesn't work that way. How are we going to do that? Semua cakap, retorik, selamatkan Malaysia dengan apa? Dengan melawan agama lain. Dengan tak menghormati agama lain. Is that how you're going to save Malaysia? No. Leaders must have respect for religion. That is important untuk selamatkan Malaysia nombor satu. That is the law. That is the platform.
atas love. Jadi kena ada. Sebab Tuan Haji Amaruddin kata, communal politics tak boleh pakai dah. It's no more reality. Patrick Perkama tak ada reality. Hidup Melayu, mana pergi Melayu hari ini? Yang menghancurkan negara kita ni, pemimpin Melayu. Anybody can defuse there or not? Kita ikut aja. PM buat sesuatu, MIC ikut aja. Tapi yang menghancurkan, hidup Melayu ni lah. I'm being very direct, but that is the reality. We have to change. Orang Melayu perlu berubah. Yang apa dapat mengubahkan mereka? Islam saja. Bukan bergabung dengan politik-politik yang lain. You have to have faith in Islam. Islam saja yang dapat menukarkan hati seorang manusia. Itu yang kena buat. Kita ikut. Orang Hindu ikut. Orang Melayu berubah, Islam kita pun ikut. No problem. Sebab dia macam satu race of the sun. You kenakan, semua orang kena. Bawa benda baik-baik. So tak kira dia Islam ke, bukan Islam ke. Tapi reality is 65% warga Malaysia kena berubah. Berubah dengan Islam. So there's no question untuk kita nak katakan, you know, it's an issue Islam, it's rhetoric, it's an attempt. Kalau you nak selamatkan Malaysia, dengan Islam saja. Kalau tidak, you don't have a dream of anything. DAP can talk about saving Malaysia sampai kingdom come. It's not going to help. Orang Melayu perlu berubah. Dan apa senjata mereka? Islam. Submission to the will of God. Itu saja. When you submit to the will of God, you bawa kebaikan, you menyintai seorang semua, kita kena jadikan dunia ini ataupun kita ambil dalam konteks Malaysia, satu taman, berjenis-jenis warna bunga, cantik, flowers of one garden. Tuhan jadikan saya India, Allah jadikan saya India, bukan Bharati Dasan jadikan saya India. All the races, Allah Ta'ala jadikan, kenapa kita lawan? Dalam Quran, kita dijadikan berbagai kaum untuk kenal mengenali. Kenal mengenalilah dulu. Sebelum nak lawan-lawan dengan kita. That's all. Bagaimana kita kenal melalui? Pergi ke RU 355 himpunan itu. Kenali mereka. Baru boleh. Dari sini cakap itu langgar perlembagaan. Itu tak jadi. It is not going to help save Malaysia. It is akan binasakan Malaysia. So let us be realistic. Okay? Jangan bawa isu-isu politik untuk selamatkan Malaysia. Sebab kita dijadikan Tuhan. We are only created to love and worship God. And that is our purpose of creation. Kita kena love and kita dah mula sayangkan semua orang, tak kira dah Melayu, Cina, Melayu. Because we are human first. There's only one race. The human race. Nothing else. Sebab all these race issues are very, very unrealistic dah sekarang. We have to work on fairness, justice, keadilan yang sama yang disirami dengan cinta dan kesayangan. We have to develop that. We have to develop fairness of justice, nurtured with love. Baru kita boleh selamatkan Malaysia. Bagaimana kita kenakan? Kita wujudkan. Biar orang Islam bersama Quran. Biar orang Kristian bersama Injil. Biar orang Hindu bersama Bhagavad Gita. Semua buat yang baik. Semua agama ajak kita buat baik. Amar ma'ruf nahi munkar. Do good and run away from the bad things. And never expect any decisions. Leave it to God. Allah Ta'ala yang maha tahu apa kita perlu. That's all. So why are we so involved in MCA dengan isu dia? DAP anti-Islam, apa yang dia? Why are we fighting with each other? Apa pasal hari ini 35, satu isu yang besar? Banyak benda isu. Actually, banyak benda isu orang bukan Islam boleh buat daripada isu RU 355. Boleh kita sama-sama duduk dengan orang Islam, buat apa yang perlu kita dapat. Apa manfaat kita dapat bersama dengan orang Islam. Itu kita kena kaji. Itu yang penting. Bagaimana kita boleh meningkatkan tahap pendidikan orang bukan Islam di negara ini. Bagaimana kita boleh meningkatkan tahap ekonomi orang bukan Islam bersama orang Islam. Itu lagi penting daripada duduk hantam RU 35 tetap pun anda, you don't know head or tail of it. Ikut satu orang cakap, you pun follow saja. Lepas tanya, I pernah tanya,
You ni bantah you tinggal you tahu apa kata. Dia orang ikut, saya ikut jugalah, dia cakap. Islam harus memimpin, bukan mengikut dah. Sebab itu ada orang kata kita nak bersama bersatu ke, kita nak bersama dengan apa-apa parti pun, kita kena memimpin. Itu saja. Bila kita memimpin, Malaysia akan selamat. Sebab bersatu tak ada isu. Apa track record dia? Dia dari UMNO. Apa UMNO buat sampai hari ini? Kita nak ikut dia ke? No way. Dia kena ikut kita. Sebab Islam dengan PAS harus memimpin untuk kesejahteraan dan keharmonian rakyat Malaysia. Thank you so much. Okey, terima kasih Dr. Bala. Dan seperti yang saya janjikan tadi, jadi dah sejam lebih kita bincang dalam bicara harakah ini, saya nak bagi pada floor pula lah. Pada floor untuk tanya, apa soalan pun boleh tanya. Kita tampilkan dua orang tokoh yang seorang para politik lah sekiranya, Dr. Bala. Tapi Tuan Ahmad, dia ni purely NGO. Dia tidak mana-mana parti. Setakat inilah, lepas ni kalau dia masuk parti, Allahuakbar lah. Tapi yang penting pada dia ni, RUU 355 ini mesti dibentang, dibahas dan diluluskan. Itu perjuangan dia. Dr. Bala pun menghangat keadaan dan dia pun memang, dia kata dia kelompok bukan Islam di dalam PAS. Dia kena sama. Jadi saya minta anak angkat. Anak angkat eh? Bukan Islam. Dia. So ada soalan, sila. Semua boleh, ada mic kat tepi ni. Boleh ambil, kita bagi ruang sebebas-bebasnya. Sehingga tu nak tanya apa pun, tanya. Yang luar konteks kemudian sedikit. Yang konteks ada you 355 dululah. Jadi mungkin okay, media ada soalan yang editor suruh tanya ke, yang apa suruh tanya ke. Jadi kita buka peluang ini. Dan okey, warga apa ni, pendengar Hijau FM, saya minta maaf hari ini. Saya dimaklumkan tadi tidak disediakan prasarana untuk untuk tanya soalan. Untuk hari inilah, nanti kali saya minta apa ni, penerbit Hijau FM sediakan ruang dan media untuk tanya soalan. Jadi sila, nak tanya. Oh, tak mau tanya. Okey ni, ladies nak tanya, kita bagi ladies first. Saya suka bagi ladies first. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Okey, saya Ashima Kamarudin daripada Pertubuhan Alif Bata Sri Kandi Masyhur, merakap jugalah dengan gabungan Sekretariat Umat. Okey, saya nak tanya dekat Dr. Bala satu soalan. Okey, boleh? Okey. Kita tahu bila PAS dan UMNO kalau buat benda ni akan ada perpecahan, dan ternyata perpecahan tu terjadi. Apabila, tak silap saya, dua hari lepas ada satu statement yang mengatakan PAS bersama dengan bersatu. Jadi macam mana cara tu? Bila kita buat satu benda yang baik, berpecah juga. Sedangkan kita nak bergabungkan balik, jadi pecah juga. Okey, soalan tu. Dan soalan yang satu lagi untuk Tuan Haji Amin. Okey, NGO, kita dah gerakkan sedia ada, kita kerahkan semua ada. Tapi ternyata macam slow, macam tak bergerak, macam tak didengar. Adakah kita ni lemah dari segi keuangan ke, atau kita lemah dari segi media ke, atau media sendiri yang mengamalkan konsep liberal? Maksud saya, adakah media ini ambil so-so benda yang tak penting? Jadi macam mana peranan masyarakat ataupun media tu untuk dimainkan benda ni? Okay, sekian, terima kasih. Okay, saya kumpul soalan. Ada lagi soalan daripada media pula? Ini baru ada NGO. Tak ada. Tak ada, kita jawab dulu. Dia minta apa ni, Dr. Bala lah, famous hari ni. Terima kasih, Puan. Okey. Kenapa kita nampak sebagai pecah belah? Seperti yang katakan tadi, bila kita bersama UMNO, kita bersama bersatu, kita bukan bersama dalam konteks orang Melayu. Kita bersama Islam. Bila kita bersama Islam, kita tak nampak pecah belah sana. Ini jadi pecah belah. Oh, UMNO, tengok dulu Mahathir, tak boleh lawan dah. Kita ada, saya berdakwah ni, that's the issue, kita ada lain. Kita kena berdakwah, kita kena pastikan ramai itu sampai semua. Dia penyangak ke, dia penipu ke, dia, you have to,
Yang penting kita tobatkan mereka. Itu kena pada niat kita. Niat kita dalam konteks PAS menegakkan Islam bukan menjatuhkan mana-mana parti. Bila kita niat kita menegakkan Islam, then dia akan pergi ke UMNO, dia akan pergi ke Bersatu, dia akan pergi ke DAP, dia ke MIC, mana-mana, anywhere. Niat kita bila menegakkan Islam, kemungkaran akan jatuh dengan sendiri. Mana ada pecah belah? Ya pecah belah bila kata, oh itu parti UMNO, ini parti Bersatu, pecah belah lah. Sebab itu saya kata, parti berasaskan perkawaman tidak akan. It's not a reality at all. Dia akan menghancurkan. Kita dengar konteks. Dalam konteks Islam, akidah perjuangan dia itu agama, bukan perkawaman. So that is the beauty. Sebab itu kata saya selesa dengan PAS. Orang tanya kenapa saya bersama PAS. Saya selesa dengan PAS. Simple. Bukan anything else. I'm very comfortable with PAS. Sebab saya tak ada isu, you India ke? You balik India lah. Tak ada isu macam tu semua. Kita sama-sama dijadikan Allah Ta'ala. Kita kenal mengenal. Ugama you? Huh? Apa tu ayat Al-Kafirun? Ugama you? Ugama you? Ugama saya? Ugama saya? Apa masalah? So I'm very comfortable with it. So we have to understand that. Jangan nampakkan PAS ini, memang dulu PAS hantam semua orang sebab dia sayap politik. Sayap politik PAS akan menonjolkan semua kemungkaran. Dan sayap dakwah, dia bawa balik semua orang, dakwahkan mereka, ajar mereka, bagi taksirah semua, taubatkan mereka. Dan bawa ke sebelah kita. Baru kita nampak kemenangan. Sebab Tuhan beri kita akal untuk berusaha. Sebab itu parti PAS banyak dugaan. Benda yang baik you buat pada puluhnya orang memang menentang. Tak ada benda yang baik orang terus terima. No. Truth is always ridiculed first. Then accepted. Kebenaran pada mulanya akan ditolak. Lama-lama ni akan diterima. So kita kena sabar. Kita kena berusaha. Kita kena sabar. Kita kena apa kata orang berdoa. Supaya tingkah laku kita, pendekatan kita akan membawa rahmat untuk semua. Dan dengan itu kita dapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Thank you. Okay, Tuan Jamin. Okay, kalau boleh saya tambah sikit lah yang Dr. Bala sebut tadi. Bagi saya tidak ada masalah nak tubuh parti-parti 10-20, no problem. Perbezaan politik biasa dalam negara demokrasi. Tapi yang paling-paling penting ialah kita semua yang berpolitik pelbagai parti ini, kita jelas apa kita punya objektif, kemana kita boleh disagree, yang kemana kita kena agree. Ini paling penting sekali. Kalau semua kita nak disagree, bagi saya itu yang hancur tu. Hancur. So sebagai seorang Muslim, sudah tentu ada benda yang kita kena agree bersama. Termasuklah hari-hari ini. Sebab ini itu kepentingan agama. Tak ada guna politik. Kan? Tapi kalau semua kita nak ni disagree, saya bimbang akhirnya kita namakan parti politik, kita berpecah. Tapi sebenarnya kita terjatuh dalam konspirasi barat untuk menghancurkan negara kita. Ini sangat bagi saya satu benda yang serius. Hati-hati sangat. Advice saya kepada pimpinan politik mana-mana parti, hati-hati dalam konspirasi ini. Kita dah lihat negara-negara Islam semua dah hancur. Tinggal Malaysia aje, Turki yang kita kata paling moden pun siang malam dibom dan sebagainya. Kan? Itu konspirasi Yahudi Barat ini, Zionis untuk menghancurkan negara Islam ini, memang mereka tak suka tengok kita bersama dan bersatu. So I think this is something yang kita can agree and what are the common things untuk orang Islam di kalangan semua parti politik. Tak apalah masing-masing nak parti masing-masing itu terpulang. Itu hak demokrasi. Nak tubuh 10 lagi pun go ahead, no problem. Siapa pandai ni dia lah menang. But end of the day, everybody must very very extremely crystal clear apa dia nak capai and what are the common goals that kita kena pertahankan bersama. Kalau ini pun tak boleh, dan saya rasa itu luar biasa lah. Balik pada isu NGO tadi, memanglah saya tak nafikan kita sebenarnya dah bergerak. Saya tak terbilang dah berapa banyak ceramah, berapa banyak roadshow yang kita buat dan sebagainya. Tapi disebabkan kekurangan media, keuangan dan sebagainya, maka sebab itu kita tak dapat publicity yang sewajarnya. Ini juga saya minta pihak media, maknanya you all play very very important role dalam nak mewawarkan perkara ini. Dia boleh jadi positif, boleh jadi negatif. So saya harap benda ini boleh dipick up dengan perspektif yang betul, dengan baik. Kerana media memang memainkan peranan. Kami NGO hanya
street fighter je lah, pergi lorong sini, lorong sini. Kalau media tadi tak ada lah. Walaupun kadang-kadang ceramah kita sampai 3,000 orang datang, 1,000 lah, tapi tak ada media. Sama lah PAS pun. And kalau ada ceramah tak ada media pun, there's nothing. Even himpunan ni pun kalau media tak pick up pun, masih lagi tak jadi ni lah. So end of the day memang kekurangan kita yang clear lah berkenaan dengan NGO-NGO, terutama yang Islam inilah. Jadi saya pun nak cadang juga government bantulah sikit NGO-NGO Islam ni. Kan, ini NGO-NGO yang civil society ni yang mendapat promosi. Dan saya difahamkan mereka ni difinance oleh sebahagiannya oleh Amerika. Dan mereka sendiri. Kan, dalam kita tengok dalam berita mengesahkan perkara itu. Kan, oleh NAD-nya, oleh all those civil society daripada Amerika. So mana dia financially supported by the West or the Americans and the like. So maknanya mereka bukan bergerak secara ini. Jadi saya takut benda ini. Kalau kita tak faham, tak teliti, kita terjebak dalam konspirasi mereka ini untuk mengkocak-kacikan negara kita. Itu na'udzubillah kita minta dijauhkan. Sebab itu kami NGO-NGO sentiasa memerhatikan semua senario ini dengan perspektif yang orang kata apa, lebih luas lagi kan, supaya kita dapat menilai sesuatu itu dalam konteks yang benar. Apa yang saya panggilkan sekarang ini ialah knowledge politik, bukan emotional politik. So we have to move from E politik to K politik. Sekarang ni banyak emosi, so I think we have to move, kita kena beralih daripada emotional politik kepada knowledge politik. Biar kita kaji seperti Bala cakap tadi kan, kaji, kenal dulu kena mengenal, ta'aruf menta'aruf dulu, we know about it, baru kita boleh judgement, bukan main ikut saja. I think this is the scenario yang orang Malaysia kena berubah supaya kita dapat menilai secara matang, secara matang dan secara jujur dan secara benar. Jadi insyaAllah saya rasa negara kita akan sejahtera dalam konteks itu. Okay, terima kasih Tuan Jamin. Dan ada media ada lagi nak tanya sebelum kita wrap ataupun gulung sesi ini, bicara harakah pada kali ini. Ada? Saya bagi peluang. Ada lagi apa ni NGO? Tak ada. Tak ada. Saya ada buat dua soalan. Soalan satu daripada SMS, satu daripada WhatsApp. Tanya. Dan mungkin yang ni sebahagiannya dah dijawab tadi, tapi oleh kerana dia tanya, saya baca jugalah. DAP mencadangkan kononnya RUU 355 ini bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Bagaimana pandangan tuan dan bagaimana masyarakat Melayu dan bukan Melayu melihat isu yang cuba dimainkan oleh DAP ini? Dan satu lagi, ramai yang masih keliru apakah RUU 355 ini hudud atau berkaitan dengan enactment kanun jenayah syariah Kelantan. Ini dua soalan yang ditanya oleh ni pendengar lah yang hantar direct kepada saya. Dan minta apa ni Tuan Haji Mirudin nak jawab dulu. Okey, tadi jawab dah sebahagian tadi, tapi mana yang tak jelas, jelas lah. Okey, secara direct lah saya cakap. Parti DAP, parti chauvinist yang menentang Islam. Simple but very direct. Whether you like it or not, it's up to you. But that is our opinion from NGO Islam. Banyak statement-statement, walaupun dikata kami bukan menentang Islam, kami bersama orang Islam, kami bantu orang Islam, itu lip service sajalah bagi kita, hanya political gimmick only. Jadi the reality is daripada dulu sampai sekarang dia menentang apa-apa saja isu yang memperkasakan Islam. Kita boleh buat satu buku sebenarnya cerita di AP ni, how they are actually against Islam and even the constitution itself. Sebab saya kaji juga Lim Kek Siang dulu ni, saya baca buku dia, dia punya biografi since 1960s. Dia punya speech kat Australia, saya baca semua tu, all this ni. Jadi maknanya bukan ni lah. Jadi kita kena nilai ini. Sebab tu saya kata kita kena ada sedikit pengetahuan supaya kita dapat menilai. So kalau dia kata perkara ini mereka DAP adalah support Islam dan sebagainya, bagi saya ini satu benchmark yang simple lah. Benchmark yang simple, kita nak test sama ada dia bersama ataupun tak bersama dengan Islam. So sebab ini jelas kita dah cakap tadi, tak akan mendengar pun dengan orang bukan Islam. So there's no reason at all yang diorang sepatutnya tentang.
Okey, soalan itu yang pertama. Yang kedua, sama ada hudud atau tidak, saya dah jelaskan tadi. Hudud ada 6 perkara, termasuk mencuri dan merompak dan bunuh orang. Tapi ini ada 4 perkara, iaitu zina, qazaf, yang menuduh zina, minarak dan murtad. So, tidak terlibat. Ini hanya hukum jenayah yang 4 ini saja yang melibatkan. So, bukan hudud. Ini juga dimainkan oleh orang. Kata ini adalah pintu hudud dan sebagainya. So, I think we should move from there. Dan sama ada dah constitutional atau constitutional, saya dah jawab tadi. Kalau tak constitutional, yang dia tak akan tubuh dah. Tahun 1965 dah dia reject dah. Raja dah reject dah. Begitu juga 84. Kalau betul ni tak constitutional, dia dah reject dah. Maknanya ini hanya mengikut je apa yang dulu. Cuma nak naikkan je hukuman itu. Itu saja. So, argument kata tak mengikut perlembagaan. So, ini retorik politik semata-mata. Hanya untuk pleased the voters. Itu pada pandangan saya lah terhadap soalan yang dikemukakan tadi. Terima kasih. Isu DAP itu, it's a very stale issue lah. Ada kata orang ketinggalan zaman dah. You see, the issue is ramai orang, again I'm saying, kenapa DAP berani berbuat gitu? Sebab di kalangan orang Islam sendiri kata, kita pun tak siap sedia untuk hudud. Hudud, we are not ready for hudud. Soalan saya senang saja, bila kita nak ready untuk hudud? Tahun masih 1438, tak sedia untuk hudud lagi. When? 2000 tahun? 5000 tahun? 6000 tahun? Bila kita harus sedia untuk hudud? You see, sometimes we talk very rhetoric, kita tak masuk akal. DAP is a non-anti-Islamic party. Kita nak dengar cakap DAP ke? Kita kena dengar seruan Allah Subhanahu Wa Taala. DAP is just another person. We have to. Bila kita harus sedia untuk hudud? Padahal undang-undang hudud ni kita tak harus cabar. Biar orang Islam ataupun bukan Islam. Orang Islam tak harus cabar sebab dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang bukan Islam taruh sebab dia kena, tak kena menerima, tak ada beriman dengan Quran. Kita redha. Bila kita menyebut, kita boleh lafazkan dua kalimat syahadat, hari itu kita sedia untuk hudud. Bukan tunggu 2000 tahun. This is our problem. Kita dah jadikan UMNO yang 55 tahun sebagai pemberi rezeki kita. Bukan Allah Subhanahu Wa Taala. UMNO jadi Tuhan kita. Rasuah jadi harus. Tak ada lagi haram. This is our problem. Sebab itu kita dengar cakap orang bukan Islam. Bila orang Islam sendiri lari daripada landasan, apa orang dulu pemimpin DAP, saya akan mengikuti, saya akan meneruskan perjalanan ataupun saya akan apa kata orang menjalankan kerja-kerja Umar Abdul Aziz. Tahun 2008. Hari ini apa dia cakap? Dia tak tahu siapa Umar Abdul Aziz pun. That is rhetoric. Tak ikhlas. Bila kita tak ikhlas dalam tujuan kita, tidak ada keberkatan. Sebab tu hari ini dia hancur. Orang Penang sendiri, sebelum dia keluar dari PAS, UMNO tak berani sentuh dia. Dia keluar dari PAS ketarapan, tengok dia punya masalah. So you have to go. Seperti saya katakan, dalam konteks Islam, ramai orang akan dipanggil. Segelintir saja akan dipilih untuk meneruskan perjuangan. Orang yang dipilih akan orang yang redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa sebab. Unquestionable loyalty to Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Kenapa kita nak nampakkan DAP, PKR, PAN? We dengar apa korang kata. Saya ini selalu saya cakap, juga terpanggil cakap juga. Surah Al-Maidah ayat 8. Sebab saya cari keadilan. Mana ada keadilan untuk kita orang India, orang bukan Islam ini? Sama. Surah Al-Maidah ayat 8 jawabkan. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu sentiasa menegakkan keadilan dan menerangkan kebenaran. Kerana Allah. Bukan kerana DAP, bukan kerana PAS, bukan kerana UMNO. Jangan sekali-sekali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu melakukan ketidakadilan. Hendaklah kamu lakukan adil kepada siapa jua. Sebab sikap adil itu sampai dengan takwa. Bertakwalah kamu kepada Allah. Kerana Allah
mengetahui dengan dalam apa yang kamu lakukan. Apa saya nak lagi? Bukan pas kata, bukan Al-Quran surah Al-Maidah 8. Itu yang kita nak. We are all fighting for fair justice. Yang tak bagi kita fair justice ni orang Muslim. Sebab dia kena tukarkan jadi mukmin dan mutakin. Pas akan wujudkan suasana itu. Bila orang Muslim ini ditukarkan menjadi mukmin dan mutakin, itu you nampak keberkatan surah Al-Maidah 8 itu semua. That's all. We have to work on that. Our problem, kita tak fokus pada Islam. Kita fokus benda lain semua. Benda yang ada sana, kita tak fokus. Benda lain semua kita fokus. Biar orang caci Islam. Biar orang kecilkan Islam. Biar orang pelekehkan Islam. Yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kena yakin. Kita sendiri tak yakin. Macam mana? UMNO, tak ada UMNO bos, tak ada BRIM. Tak ada UMNO bos, tak ada duit. Tak ada UMNO bos, tak ada ini. Last-last UMNO hancurkan kita semua. What is hidup Melayu? You tell me. Apa kita boleh banggakan dengan pemimpin Melayu hari ini di Malaysia? Buat jenis benda-benda yang besar, bangunan besar. Itu saya pun boleh buat kalau saya ada duit. This is what. Kita jangan dengar benda yang negatif. Let us always be with positive. Islam akan bawa positif. Biar kita cari benda-benda yang sama dalam agama kita. Memperbesarkan benda yang sama. Jangan membesarkan benda yang kecil-kecil, remeh-temeh yang berlainan itu. Baru kita boleh wujudkan negara Malaysia yang sejahtera dan selamat. Very simple, basic. Bukan dia orang tak tahu. Ego. Retorik. Betul. Dan ada orang cakap, Dr. Bala ini banyak cakap, kenapa tak masuk Islam lagi? Soalan cupu mas, satu juta punya soalan. You're talking so much, why not a Muslim? Orang Hindu tanya juga, bukan orang Melayu. From there you know, dia tak faham. Agama itu, you dengan Tuhan. Yang memberi, menjadikan saya Islam, Hindu, Buddha, Kristian adalah hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan you know, Muslim, bagi hidayah Muslim lah. Tapi peranan saya mungkin lain. Saya di kalangan ulama-ulama di Terengganu tahu. Tak masuk Muslim lagi ke, tanya lagi. Yang penting, saya mungkin peranan saya macam Abu Talib. Saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyokong Islam untuk kebaikan. Mungkin peranan saya itu. Tapi yang saya selalu cakap dengan orang-orang ini, selalunya UMNO, MIC ini, saya rela, saya bangga menjadi seorang bukan Islam yang menghayati dan menghormati Islam dari seorang munafik macam korang ini semua. Simple. Kalau Allah telah jadikan saya Islam, jadi sebab Islam itu baik. Redha kepada kehendak Allah. Submission to the will of God. Apa salah tu? So we have to work on that. Orang Melayu kena yakin dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka was-was. Bagi mereka agama satu macam administratif saja. Puasa. Itu. Dia Islam setakat puasa, sembahyang. Haram-haram. No. Islam is rahmat untuk semua. Redha kepada kendala. Itu Islam. So we work on that. Ayu 355. 135. Tak perlu. Bentangan pertama pun sudah siap dah. Tak perlu bentang-bentang. Tak perlu debat-debat. Sebagai seorang Islam redha. Itu saja. Biar orang bukan Islam teriaklah sampai dia teriak sampai habis. Not constitutional lah. Tidak melanggar. Biar dia teriak. 135 orang MP Islam setuju. Itulah kita selamatkan Malaysia. That's all. So I'm reminding you again. Orang Islam balik kepada Quran dan Sunnah. 6,300 perkataan dalam Quran itu. Pergi belajar. You akan jadi seorang Muslim, seorang mukmin dan muktakin. Terima kasih dan selamatkan Malaysia. Terima kasih Dr. Bala. Dan saya dimaklumkan oleh apa ni, beberapa pihak. Dari Terengganu ni sekarang ni 126 buah bas dah nak datang ke himpunan 355 28 bulan ni. Baling saja 60 buah bas. Ni baling Kedah 60 buah. Yang lain-lain tak dapat maklumat lagi, saya tengah tunggu dan tak ada yang update saya. Cuma Dato' Bala tahu berapa orang non muslim nak datang ni. Soalan cepu mas. Orang bukan Islam atau non muslim ini, they are very sensitive religion. Nombor satu. Ke penunjulan kita di kalangan orang Islam akan menjadikan satu isu oleh anti-Islam untuk memburukkan Islam.
Kita tak nak jadi. We sokong di belakang takbir. Kita sokong masa undi, masa bila nak berubah kerajaan. Yang masalah-masalah ini ialah MIC, DAP yang political issue. Sebab bila kita bersama Islam, dia akan perlekehkan Islam. Ada geng. Dan kita tak nak menjadi satu yang isu. Kita sokong. Sebab apa yang kita buat, niat kita, Allah Ta'ala yang tahu. Itu penting. Tak guna kita 10,000 bagi, tapi satu orang pun bukan pengundi. Tak guna juga. Kita yang tak bagi, semua pengundi. Ha, itu yang penting. Dan kita, DSPP ni lain. Dia memang lain. We are very different. Kita ditarbiahkan dan diberi usrah untuk menjadi seorang manusia yang baik. Seorang manusia yang redha kepada kehendak Tuhan. Seorang manusia yang berbuat baik. Seorang leader. Kita diajar pemimpin harus menerima kesakitan, bukan memberi kesakitan. Leaders must inflict pain, not give pain. Itu kita diajar. And it's not easy. Menjadi ahli DSP bukan senang. Banyak cabaran. Di kalangan ahli DSP pun ada masalah. But we are there. Tak orang tak boleh gerak. Nobody can shake us. Sebab lagi pun kita ini DSPP PAS memberi kita kursus asas. Basic Islamic understanding. Untuk kita lagi memperwibakan diri kita. Memperkasakan diri kita dalam konteks. Supaya kita pun ada qualification. Bercakap pasal Islam. That's the difference. Sebab itu nobody can challenge DSPP punya dalam konteks Islam. Anybody can come and talk. We are willing to sit and talk. Kita tak nak bahas, kita buat penerangan. Kita cakap, kita santai. I'm not interested in having a debate. Debate mana-mana pun takkan menang. Kalau penerangan, you akan faham. Kita tanamkan rasa cinta. Kita tak nak benci. You tak suka, you bukan, you tak nak benci Islam ke, you nak benci saya ke, that's your problem. Yang penting, jangan Tuhan benci kita. You get my point? Thank you so much. Okay, terima kasih Dr. Bala. Hai. Makin petang, makin hangat. Dan ni saya, apa ni, satu lagi soalan terakhir pada Tuan Haji Aminuddin dan penutup pada petang ini. Dan apa ni, Wan Media, Dr. Mai minta saya tanya tadi. Tuan Haji Aminuddin sebut apa ni, Linkip Siang, DAP anti-Islam ni. Berani ke Tuan Haji Aminuddin disaman oleh Linkip Siang nanti? Ha, dia kena saman siapa-siapa yang tuduh dia anti-Islam. Ha, ini satu cabaran. Dan yang keduanya, minta saya tanya ni, sekiranya Akta 355 ni dipinda dan berjaya diluluskan, bersediakah agensi-agensi pelaksana di negara kita ini melaksanakan apa ni, Akta 355 yang baru nantilah. Jadi ini dua soalan sebagai pengakhiran. Dan boleh gulung terus lah. Boleh gulung terus pada perbincangan bicara harakah kita pada petang ini. Okey, soalan ini yang pertama tadi itu terpulang pada dia lah. Saya tak kisah lah. Terpulang pada dia lah. Dia tak sama tak sama ke. Yang kedua, sama ada agensi pelaksana ini akan melaksanakan itu, kita harap macam itulah. Tapi tidak ada ertinya benda ini dapat di apa nama ni diluluskan. Kalau misalnya agensi pelaksana tidak dapat laksanakan, tetapi saya yakin apabila benda ini dah diluluskan dan pihak DUN pun telah membuat keputusan, maka secara automatik dia akan terlaksana. Dan itu juga sebenarnya antara objektif kita ataupun apa nama ni, manfaat yang akan kita dapatkan daripada sini, di mana mahkamah syariah itu akan dimertabatkan lebih lagi kepada tahap yang kalau tak sama pun dengan civil court, at least you know, taklah jauh beza dengan apa yang berada di dalam civil court tu di sana. So gulung terus lah. Okey, sebagai akhirannya bagi saya, bagi saya mewakili selaku pengerusi Sekretariat Umat dan juga Timbalan Presiden ISMA, saya menyerulah kepada seluruh rakyat Malaysia, dan kami pun menggerakkan jentera-jentera kami, insya-Allah apa nama ni, dapat sama-sama kita hadir dalam himpunan aman ini yang dikelolakan dan diorganiskan oleh gabungan NGO keseluruhannya. Walaupun kita nampak kepimpinan-kepimpinan politik itu mungkin ke hadapan, tetapi sebenarnya yang merancang, yang menyusun ini adalah merupakan gabungan daripada NGO-NGO. Jadi saya menyuruhlah kepada semua umat Islam, lupakan sebahagian seketika
political ideology yang kita ada untuk terus kita bersama-sama dalam himpunan ini dan memastikan insyaAllah agenda Islam ini tertegak. Inilah bagi saya benchmark untuk menyatukan umat Islam. Banyak perkara yang telah kita berpecah, itu saya tak dapat nak didetailkan di sini, tetapi perkara ini bagi saya begitu jelas, begitu clear, dan seharusnya tidak ada sebab kenapa kita tidak menyokong isu ini. Jadi saya menyeru bersama-sama semua anggota ataupun komiti yang mengendalikan himpunan ini, untuk tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar siaran ini, dan yang tak mendengar pun harap yang mendengar ini sampaikan untuk hadir pada 18 hari bulan Februari nanti, yang mana akan diumumkan tempat dan juga prosedur-prosedurnya. Abillah taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Isu saman tak saman itu macam Tuan Haji Amri kata, itu hak. Sebab semua orang nampak bila you tentang sesuatu, you jadi anti lah. Simple. Apa nak, tak perlu Tuan Haji Amri sudah cakap. Bila you tentang sesuatu, you become anti. Anti rasuah, anti semua anti bila you tentang. So it's up to him. Bila you tentang hudud, you anti Islam. Simple as that. Itu satu. Dan satu soalan yang satu lagi apa tu? Pasal the second one. Yang yeah, second one. Second one ni dia sikit pelaksana tu. Ah, it's simple. You tengok, kalau kita tengok GST. Tak faham pun dah laksanakan setahun. Satu tahun dah laksanakan dah. Semua kepada niat. Nak atau tidak saja. Dan niat itu kalau betul, kita dapat keberkatan. So jangan fikir pasal laksana atau tidak. Fikir pasal kita kena bentang, kita lulus di parlimen dulu. Don't jump the gun, kata orang. Biar kita luluskan. Lepas tu kita laksanakan. Banyak benda. Ramai orang dulu kita bila kita dah kahwin, oh, dah ada anak, oh, susah lah hidup. Dah duduk fikir 20 tahun dah. Macam mana nak bawa anak, nak turun. Oh susah. 20 tahun kita fikir, hancur sini. Live one day at a time. Buat yang baik. So let orang yang nak perlekehkan kita, biarkan. Allah Ta'ala akan jaga mereka. Kita buat yang baik. Sebab itu saya menyeru, khususnya orang-orang bukan Islam ni, dan juga orang Islam, bersama-sama H355. Kita ada pesta, pesta himpunan 355. Sama-sama duduk, makan kacang, makan jagung. Bersama rakan perjuangan, bersama saudara Islam kita. Untuk mengenali satu sama lain. Untuk supaya kita dapat mewujudkan Malaysia yang sejahtera. Sebab keamanan, dia akan wujud. Bila kita ada hormat pada agama yang lain dan hormat pada kehendak prinsip for peace. So fairness of justice, respect for one religion must be the guiding principle for peace to prevail. And itulah H355. We take this opportunity. Bukan selalu kita dapat himpunan macam ni. Selalunya demonstrasi, bantah, lawan. Kita tak lawan hari ini. Kita enjoy bersolidariti dengan orang Islam. Biar dia untuk menentukan, untuk memastikan mahkamah syariah perkasa untuk bersama dengan kehendak Al-Quran. Dan kita menjadi sebahagian daripada penyokong. Macam apa kata orang, spirit of Abu Talib. Alright? So I call upon all the friends. Come and see for yourself. All the non-Muslim friends. Biar dia apa-apa politik. Put political all aside. Go as a human being. And see the beauty of Islam. Thank you so much. Terima kasih. Yalam pugal yiravneki. Terima kasih Dr. Bala. Dan terima kasih pada Tuan Haji Amiruddin Yahya. Dalam apa ni, bicara harakah pada kali ini. Jadi sebagaimana yang saya sebut tadi, bicara harakah ini akan diadakan lagi pada minggu hadapan hari Khamis. Dan minggu depan kita bawa seorang wanita pula sebagai ahli panel, Datuk Nora Shikin Abdul Ghani, Paduka Ibunda Sri Kandi Malaysia. Dan seorang lagi yang lelaki kita akan umumkan bila dah dapat confirmation daripada beliau. Jadi sebelum mengakhiri majlis pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur Harakah, Hijau FM dan rakan-rakan media yang hadir serta NGO yang hadir pada petang ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
We'll be right back.